Okey, daripada National FM, Kai dan juga Redwin. Okeylah, kita hantar berdiri present kat dua-dua lah. Senang sangat, 9-8-8-11. Kita hantar je lah. Ada jadi kepada duanya. Baik, terus dengan selamat pagi Malaysia untuk pagi ini. Setiap minggu kita bawakan dan juga setiap hari kita bawakan bagaimana usaha untuk memperkasakan segala, semua perniagaan dan juga usahawan kita. Dan fokusnya juga kepada bidang koperasi yang sebenarnya telah banyak membantu dari pelbagai aspek. Jadi pagi ini kita ingin juga berbicara tentang operasi digitalisasi untuk perniagaan koperasi. Dan di studio pagi ini bertuah sekali kita dapat berbicara sendiri dengan Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia. Terima kasih Tuan Muhammad Ruslan Bani Amin yang sempat bersama kami pagi ini. Betul tuannya, koperasi ini daripada institusi pendidikan sehinggalah institusi perniagaan yang bertaraf korporat juga. Koperasi banyak memainkan peranan. Dan dari segi skop tanggungjawab itu, Institut Koperasi bagaimana skop tugasnya? Ya. Institut Koperasi ini merupakan satu agensi kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tanggungjawab kami adalah untuk membangunkan modal insan di kalangan koperasi. Bukan saja terhad kepada ahli lembaga koperasi, tetapi juga kepada anggota-anggota koperasi. Jadi kami memberi latihan dalam pelbagai bidang, terutamanya di dalam urus takbir koperasi, pemahaman perundangan koperasi, dan juga menyediakan pelan-pelan strategik untuk pembangunan koperasi. Di samping itu, kita juga mengadakan kursus dan juga bimbingan untuk pembangunan perniagaan di kalangan koperasi. Kita pasti banyak langkah-langkah proaktif yang telah dilaksanakan oleh pihak IKM khususnya untuk pembangunan koperasi ini dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini. Dan bagaimana Tuan melihat ketersediaan koperasi dalam menerima ataupun mengadaptasi norma-norma baru ini, sebagai contoh apa itu, perniagaan dalam talian dan pelbagai lagi dalam dunia digitalisasi ini? Saya tidak menafikan bahawa koperasi ini agak keterbelakang di dalam penggunaan digitalization ataupun dulu orang panggil computerization lah. The new norm lah kita panggil digitalization. Jadi apa yang memberikan kita kesedaran terutama di kalangan koperasi apabila kita berhadapan dengan COVID-19? Bila kita berhadapan dengan COVID-19, IKM sendiri mempunyai masalah kerana kita banyak menjalankan kursus secara bersemuka. Jadi bila datang COVID ni, kita semua kena PKP. Tak boleh nak buat apa. Tapi takkan kita nak terus makan gaji buta saja kan? So we were thinking macam mana cara kita nak sampaikan ilmu dan juga latihan kepada ini. Jadi kita pun cepat-cepat transform kita buat banyak FB Live. Terutamanya bagi bicara ilmu, khusus bicara ilmu. Dan pada masa itu, koperasi memang menghadapi tekanan oleh kerana diorang tak boleh nak berniaga. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita membantu mereka memberi ilmu-ilmu bagaimana untuk menghadapi keadaan COVID-19 tetapi tidak memberhentikan perniagaan mereka. Tapi of course yang terkesan terbanyaknya adalah pelancongan. Itu kita tak boleh nak buat apalah. Oleh kerana orang tak boleh turun ke homestay ke atau ke hotel koperasi. Tapi apa yang kita galakkan kepada koperasi ini supaya memikirkan perkara-perkara baru, perniagaan-perniagaan baru sampingan yang boleh mereka lakukan. Dan ada di antara koperasi homestay yang oleh kerana tak ada perniagaan homestay dah, mereka mula membuat ikan pekasam. Dia bagi industri desa jugalah. Ya, industri desa tetapi juga boleh mendapatkan pendapatan. Dan bila mereka nak berniaga ini, dia perlu ada channelnya. Jadi platform digital inilah menjadi satu platform melalui WhatsApp, melalui Twitter, Facebook, maka mereka perlu mengetahui cara. Jadi bila kita cakap digitalisasi di kalangan koperasi, bukan untuk mereka membuat program ataupun ini, tetapi menggunakan aplikasi yang sedia ada. Inilah kemahiran yang kita cuba beri kepada mereka. Kerana kita perlu juga tahu cara nak memasar. How to put in the language. Dia nak jadi more commercial. Jadi benda-benda ini yang kita latihkan kepada mereka. Sebab dengan begitu persaingan di pasaran,
kalau kita masukkan keyword ataupun kata-kata kunci satu produk itu pun ribuan results ataupun keluar akan cari bagaimana untuk memastikan mengetengahkan produk yang kita ada berbanding dengan pesaing-pesaing yang lain. Tapi barangkali itu juga satu lagi bagi kita yang agak fasih dengan IT, memang telefon dekat tangan, iPad dekat tangan sepanjang masa. Tapi bagaimana pula mereka yang barangkali tidak begitu mahir dengan IT ini? Ini merupakan satu yang agak menggusarkan. Yeah. Kadang-kadang mak ayah kita yang agak-agak berusia pun dia tahu WhatsApp je. Jadi bagi mereka yang terlibat, sokongan yang boleh diberikan kepada mereka yang masih tidak begitu fasih dengan penggunaan digital. Inilah yang kita adakan program online juga untuk memberitahu mereka bagaimana cara untuk guna. Don't be surprised, Aliha. Ramai di antara anggota koperasi and anggota ni pakai smartphone. Tetapi mungkin mereka tidak mengguna sepenuhnya. The potential is there tapi tidak mengguna sepenuhnya. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita membantu mereka untuk adakan kemahiran untuk mengguna aplikasi-aplikasi yang sedia ada. Bukannya susah. It's only about knowing the way. Itu yang mustahaknya. Dan juga kesanggupan. Dan juga, tapi yang saya ingat, Munawar dan juga Tuan, dari segi sokongan, kadang-kadang tak payahlah nak belajar. Jadi sokongan sekeliling itu juga. Memang betul apa yang Zalia kata. Mula-mula ada the apprehensiveness nak masuk. Tetapi saya rasa bila keadaan terima kasih. Keadaan telah menjadi terdesak. People have to adapt to change. Dan inilah proses yang kami lalui untuk membuat penerimaan tu lebih senang di kalangan anggota dan juga ARK Koperasi. Itu yang kita lihat sekarang ini dalam kita mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini, banyakkan sektor terjejas masuklah koperasi sendiri. Dalam usaha kita nak membawa koperasi ini daripada konvensional kepada peringkat digitalisasi ini, pelbagai usaha pasti yang telah dijalankan. Dan sekarang ini bagaimana pihak IKN sendiri untuk membawa, mendidik ahli-ahli koperasi ini untuk melihat hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini dan memanfaatkan akan ruang dan peluang yang sedia ada ini untuk mereka bangkit dan maju ke harapan. Ini semua kita perlu menghampiri kumpulan sasar kita. Kita kena orang kata boleh get the buy-in dari dia orang. Dan bila kadang COVID-19 ni semua orang terkesan. Jadi semua orang nak mencari jalan keluar. Jadi kita di IKM membuat beberapa program dan perancangan untuk mendapat buy-in daripada anggota dan juga ALK. Jadi kami sedang merancang dan ada setengahnya masih lagi dalam planning, tetapi kita memang nak fokus terutamanya di dalam aspek digitalisation di kalangan koperasi. Kerana mereka masih lagi di tahap lama tapi kita perlu memastikan mereka berubah mengikut keadaan dan the new normal. Satu yang barangkali boleh dilihat bagi mereka yang terpaksa membuat keputusan untuk mengubah barangkali norma perniagaan dan juga cara operasi dan sebagainya. Apakah antara keluhan ataupun kerisauan yang paling banyak diajukan kepada pihak IKN sepanjang 7-8 bulan ini? Yang mustahaknya adalah rasa kesansian di kalangan. Change is something very difficult untuk diterima. Jadi keadaan norma baru ini memerlukan mereka berubah. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah untuk melatih, mendidik, memberi makna sihat kepada mereka, bimbing mereka. Dan inilah saya rasa yang diperlukan oleh koperasi. Jadi kita sehingga kini kita dah menjalankan hampir 30 lebih program mengenai digitalisasi sahaja. Segala aspek digitalisasi. Jadi supaya mereka faham dan tahu the potential of being digitalized. Itu yang kita lakukan. Yang keduanya, kita ada sekumpulan koperasi, lebih kurang 30 koperasi yang kita latih sekarang ini untuk membuat website sendiri. Mereka ni adalah dari koperasi-koperasi yang terlibat dengan perniagaan pelancongan. Contohnya,
orang cari dulu, dia orang hanya tunggu orang datang. Ya. Mm-hmm. Cara sekarang, dia kena pergi wawarkan apa yang mereka ada, mm-hmm. apa yang mereka boleh tawarkan. Mm-hmm. Jadi kita juga mengajar mereka membuat package-package percutian over the weekend. Ya. Mm-hmm. Ini boleh menarik. Dan saya pasti the internal, orang kata apa ni, tourism dalaman negara masih hidup, tetapi hanya orang sekarang ni takut gusar, dan dengan the spike yang berlaku dalam COVID ni, ini menjadi di antara perkara-perkara yang menahan, tetapi tidak semestinya kita tidak mewawarkan, dan masih ada orang yang perlu that khidmat. So inilah yang kita cuba lakukan di kalangan koperasi. Betul tu. Antara sekarang ini peralihan ke arah digitalisasi ini bukan satu pilihan, tapi satu kewajipan yang perlu satu keperluan yang perlu kita harapi sekarang ini, perlu kita adaptasi sekarang ini untuk kita membangunkan diri kita sendiri. Betul. Dan khususnya untuk Institut Koperasi Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini untuk bincangkan pelbagai perkara dan usaha untuk memperkasakan koperasi Koperasi di Malaysia. Dan kepada penonton Sama Pergi Malaysia yang melihat menonton kita sekarang ini, jangan lupa untuk mengikuti Institut Koperasi Malaysia, kerana banyak program-program ataupun bicara ilmu yang ditawarkan juga untuk anda memperoleh ilmu dan kemahiran berkaitan digitalisasi ini. Salah satu kita nampak tadi video pemasaran viral. Macam mana nak buat video viral? Okey, apa pun. Macam kata pelancongan, kita ingin terus ke Taiping untuk melihat tentang keunikan kopi Antong Taiping. Terima kasih sekali lagi Tuan Ruslan. Dan kita terus ke... Terima kasih. Terima kasih. Kita terus ke Taiping untuk klip ini. Saksikan.